guys, sekarang kita mau berangkat ke Jakarta, ke Bekasi. Hi guys, kita mau ke rumah. Tidak tahu. Mau ke rumah siapa? Tidak tahu. Abang? Al? Tidak tahu. Oh, aku ya penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Gimana amin? Amin. Kita berangkat jam 7 pagi, guys. Sampai Sragen, guys. Jam 8. Guys, sekarang kita sudah sampai Solo. Guys, hai guys, sekarang kita sudah sampai Jogja. Sudah jam 3.50 sore. Kita kalau di maps tinggal sekitar 4 jam guys, baru nyampe guys. Perjalanannya lancar, alhamdulillah. Kita sudah sampai di rest area, mau ke toilet bensin. Jadi kita isi bensinnya, kalau sudah setengah kita isi full lagi guys, nggak nunggu sampai habis. Mamanya rusak bu. Rusak. Mamanya rusak bu. Sama. Sama. Oke guys, sekarang kita lanjutin lagi perjalanannya. Saat melanjutkan perjalanan, kita langsung disuguhi dengan sunset yang indah. Alhamdulillah. Perjalanan kali ini dari Ngawi ke Bekasi, kami menempuh jarak sekitar 500 kilo dan waktu tempuh sekitar 8 jam guys. Kalian setuju nggak? Berapapun lama perjalanan yang kalian tempuh, kalau untuk bertemu orang-orang yang kalian sayang,
itu tak terasa apa-apa guys. Ya capek ada, pegel ada, cuma itu tidak sebanding dengan perasaan bahagianya kita bisa bertemu dengan keluarga. Karena memang waktu tidak bisa dibeli guys, selagi kita masih sehat, keluarga masih ada, kita harus sempatkan waktu untuk berkumpul. Dan alhamdulillah, kalau niat kita baik, tujuan kita baik, Allah akan mempermudah itu semua guys. Oke guys, itu tadi ya cuma serba-serbi ya guys. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekarang kita fokus ke perjalanan lagi. Perjalanan kali ini daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, jalan tolnya itu lancar, tidak ada macet sama sekali. Hai guys, sudah sampai di rumah Bulik Karni. Warung kalah guys. Ini ada tempe mendoan, ada bakwan, ada sambal, ayam, ada tongkol mantap, dan yang ini spesial jengkol. Es tehnya guys, satu jembung. Ini bakung guys. Ini lontong isi sayur dan oncom. Semuanya lengkap. Mantap guys. Bejikomnya ada 3 guys untuk satu RT. Iya, TikTokers. Guys, sekarang kita udah sampai di tujuan utama. Ada Alfamart berjalan guys. Ada playground. Dan ini barang-barangnya guys. Terima kasih Bu Ina udah menyiapkan tempat tidur yang nyaman.